Kejadian truk kontainer yang tersangkut di kolong jembatan ini membuat lalu lintas di Jalan Matraman Raya menjadi macet. Truk kontainer tersangkut di kolong jembatan perlintasan kereta api di kawasan Gunung Antang, Jakarta Timur. Truk bermuatan karpet ini melaju dari arah Jatinegara menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Diduga sopir truk yang tidak memahami rute jalan, memaksakan melintas di kolong jembatan Gunung Antang yang tidak boleh dilintasi truk jenis kontainer. Beratnya muatan sempat menyulitkan petugas untuk mengevakuasi truk. Kendaraan alat berat crane dikerahkan untuk menarik truk kontainer dari kolong jembatan ini.